keluar lagi. Bu, Pak Andre. Bolin. Pak Andre. Bolin. Kita ini sebenarnya adalah intel yang diutus oleh CIA. Oh. Cia. Cia. Pada datang. Memang hari ini kita tuh harus mulai jam 5 pagi masuk sekolah. Gue kok gak kena. Kalau lagi sakit tampak gak usah sekolah. Merah muka lu. Ma, dia ngeledekin aku, Ma. Kamu jangan gitu, aku bukan ibumu, aku kepala sekolahmu. Ma, Mama kalau di depan teman-teman aku nggak pernah ngakuin aku anak ya, Mama malu. Kamu juga nggak pernah ngakuin aku ibu. Ya aku malu. Ya aku juga malu. Kamu tahu nggak ini Mama aku? Aku anak pertama. Kelihatan sih sama anehnya emang. Teman-teman kenalin ini Mama aku. Aku anak paling tertua, anak pertama, anak kedua aku, adik aku. Botol serum. Oh, botol serum yang segini. Bu, bu. Bu, maaf nih, ibu kayak jahatnya Disney kalau begini ya. Bu, ini menurut saya kalau jam 5 pagi terlalu pagi, Bu. Kita masuk sekolah, Bu. Iya, Bu, capek kan? Iya, Bu, jadi, capek, Bu. Masa abis imsak saya langsung jalan? Jam 5 pagi. Ibu udah nanya ke anak-anak yang lain di sini. Gak apa-apa Bu, itu bagus. Itu namanya mendisiplinkan Bu. Oh. Gak boleh pada telat. Oh. Eh Cupu. Gak boleh telat. Gak boleh telat Bu. Aku diludahin. Gak mungkin. Ayu kan anak paling baik di sini. Lu ngapain naik turun di situ? Ngeludahin orang. Bu, Bu udah gak apa-apa Bu. Balikin lagi kita masuk jam 7 lah. Saya gak bisa kayak gini. Kalau gak saya pindah sekolah nih. Jangan dong. Bapak saya kan penyumbang terbesar di sekolah ini. Nanti empang belakang sekolah saya uruk lagi ya. Saya gak bikinin empang lagi ya. Dok. Kamu gak boleh belagu dong. Gak boleh belagu. Eh ingat jam 5 subuh itu biar anak-anak tuh seger. Jadinya tuh gak ngantuk kan. Jangan. Jadinya kita datang tuh semangat. Hari-hari sekolah tuh wow. Sedari pagi sudah bersekolah, sudah semangat. Ayu, Ayu. Kalau Ayu garuk-garuk terus nanti saya kasih corong ya. Gatel aku nih ya. Selalu melawan, melawan, melawan. Iya Bu, dia ya. Bandel nih. Ya teman-teman ya. Ibu hukum ya. Sekarang kamu yang mimpin senam hari ini. Ayo Surya, ikutin gerakan Surya buat senam ya. Ayo. Bu, ikutin Bu. Gerakan Surya buat Bu. Senam. Bu. Bu, saya di sini. Bu, maaf. Bu, Sur. Ini kayak teman kita lagi sakit dan diem baik. Lu ngapa kena cikumunya? Diem baik. Diem aja semangat dong. Kamu sekolah, gak boleh gak semangat. Saya ngantuk ibu, jam 5. Gak ada yang ngantuk di sini, gak ada. Kamu gak pakai kaos kaki ya itu? Kue lapis bukan sih? Bukan. Kamu jahilin Ayu selalu ya. Ayo, pimpin senam. Kasih musik senam. 5, 6, 7, go. Masa senamnya gitu sih? Aku semangat, Bu! Kamu harusnya nyontoh Ayu. Ayu tuh apa-apa semangat, senam semangat. Ayu yang kayak ibu ajarin ya. Garin. 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 Sorry, kena bukit. Yang gue. Ayo. Ya. Yang gue ajarin. Kalau lucu lo ketawa ya. Semangat. Ya, semangat, senam gini, apa itu? Lu ngerti tempo enggak? Lu kayak cacing digaremin. Gua enggak ngerti. Kamu ikutin temponya Ayu. Semuanya ikut temponya Ayu. Senam iya, gitu. Iya gitu. Udah,
Ayu aja yang mimpin kalau gitu. Ya udah, Ayu. Sekarang aku kamu mimpin ya, Bu. Ayo, semuanya ngikutin ya. Ayo, ayo. Telepon. Kalau panasnya Ayu masih 40, nggak usah masuk. Nggak boleh. Ah. Alin, Ibu, ya ampun. Saya kaget loh, Bu. Sebelum saya ke sekolah, saya tadi makan bakso dulu di luar. Tukang baksonya nangis. Nyariin tulang sumsumnya ternyata di kepala Ibu. Ini tumpeng mini. Oh, yang tadi ya, dia ulang tahun ya, Bu. Iya, iya. Betul. Siapa? Oh, iya, kebaruan. Pak RT, siap Pak RT! Guru baru, guru baru. Kak Seto sehat, Kak Seto. Kayak di kartu. Anak-anak, Ibu saya memperkenalkan ini ada guru baru yang akan bergabung bersama kita hari ini. Kebetulan memang kan kita masuknya jam 5 pagi jam ya hari pagi. Ini. Jadi memang beliau tadi dari apa namanya? Dari tempat ikan di Cengkareng ya, jadi ya, langsung ke sini. Jadi ya, Mara Angke. Jadi kita ada wawancara. Oh, bolak-balik. Oh, asik. Stresnya. Stres. Pak, aduh aku lupa kemarin wawancaranya Pak siapa Pak? Pak Andre. Pak Andre. Andri. Pak Andre. Ya. Pak Andre. Ya. Ini murid saya tuh. Kejauhan, Bu, kejauhan. Kejauhan di sini. Kejauhan di sana. Pak Andre. Iya, Bu. Saya sambangi Pak Andre malah pergi. Ayu ini murid terbaik kita di sekolah. Oh, iya. Kemarin dia menang olimpiade. Oh. Ya, olimpiade kerang darah ya. Wah, iya, kerang darah ya. Kerangnya. Jadi nanti kalau misalnya ada perlu apa-apa ngomong aja ke saya. Bu, ya. Bu, Surya enggak dengerin tuh, Bu. Guru Surya. Lagi ngomong. Surya. Kalau gulung-gulung Surya dengerin dong. Ini ada guru baru, kamu kok malas-malasan? Asem. Barangan, hormati gurumu sayangi teman. Bo, saya boleh bicara di podium? Ya, dan ada sepatah dua kata. Kan benar Pak RT kan? Apa kan? Silakan Pak. Kan dia demen kalau di podium.